Tiga aspek akan diberi tumpuan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD bersama Media Prima Berhad MPB menerusi kerjasama serta hubungan erat kedua-dua pihak. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, antara aspek yang diberi perhatian ialah kesahian laporan berita, membantu menyebarkan usaha kerajaan serta bersama menangani isu dan cabaran semasa secara kolektif. Katanya selepas melakukan kunjungan ke Sri Pentas hari ini. Terdahulu, Fahmi mengadakan pertemuan dengan pengurusan tertinggi MPB di Sri Pentas hadir sama Tio Ni Ching. Ketibaan Fahmi dan Ni Ching disambut pengerusi kumpulan Media Prima, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid, pengarah urusan kumpulan Rafiq Razali, Ketua Pegawai Eksekutif Media Prima Omnia Datuk Michael Chan serta Ketua Pegawai Eksekutif Media Prima Television Networks dan Primework Studio Datuk Khairul Anwar Saleh. Menyentuh cabaran media dalam era globalisasi, Fahmi memberi jaminan pihaknya akan meneliti kebebasan media di negara ini. Saya dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri bersedia untuk bekerjasama dengan Media Prima untuk pastikan satu, dari segi berita ya, ataupun maklumat yang disampaikan adalah sahih dan benar. Kedua, usaha pihak kerajaan perpaduan dapat dijelaskan ya, kepada rakyat. Dan yang ketiga, untuk kita tangani beberapa isu ataupun cabaran secara bersama. Kita lihat suasana untuk media operators pada hari ini sangat mencabar. Walaupun di pihak kerajaan, kami tidak masuk campur dalam private company punya kerja-kerja, tapi suasana tu ada beberapa aspek yang menyentuh, ya, terutama aspek keselamatan, aspek data. Dan ini antara perkara yang saya dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri akan teliti, termasuk juga isu kebebasan bagi pihak media untuk bertugas. It means freedom of the press.